perompak-perompak yang ada kat dalam tu. Engkau oranglah perompak yang paling bengap yang pernah aku jumpa. Perompak bank tapi tak ada tebusan. Sebelum aku dengan budak-budak aku masuk dalam, pecah kepala korang. Korang keluarlah sekarang, bodoh. Keluar je. Kenal aku siapa. Rompak akan tumbuh macam cendawan. Kau potong berapa ramai pun, still akan tumbuh balik. Sama juga macam polis. Kalau aku bunuh kau sekarang pun tak ada makna. Akan ada polis lain gantikan tempat kau. So, apa kata kau jadi hantu aku? Aku boleh bayang kau berapa banyak yang kau nak. Kau jaga aku, aku jaga kau. Senang, tak ada siapa akan mati. Semua nyaman. Bank ada insurans, bro. Tolong, Cik. Jangan tembak saya, Cik. Apa salah saya, Cik? Atas kesalahan rasuah. Mira. Mira? Siapa ajar Mira cakap pasal rasuah ni? Tak elok tau. Kecil-kecil cakap pasal rasuah. Amira tengok kat TV lah. Jauhi rasuah. Rasuah membawa padang. Bang. Haji di Amira dekat. Kita nak serba kat mana? Oh, urus lah. Kos dia macam mana? Awak urutlah, nanti saya bayar. Boleh tak abang hantar Amira pergi sekolah? Saya dah lambat. Abang. Abang hantarlah Amira pergi sekolah. Saya nak pergi bayar bil lagi. Oh, hantar dia pergi sekolah dulu. Lepas tu bayar bil. Apa masalah dia? Geng anarkis gagal ditumpaskan oleh pihak polis. Siasatan ke atas perompak-perompak.
dah pergi sekolah, eh? Bang, seperti biasa, ada orang post untuk abang. Sebenarnya abang buat apa dengan duit ni? Saya bagi Bukit Aman. Orang yang saya nak buat apa? Abang, duit nak bayar bil. Duit dalam laci dalam bilik. Bang. Apa lagi ni? Kenapa? Kalau awak tak boleh nak hantar Amira, nanti ambil lari pergi sekolah. Kau jaga aku, aku jaga kau. Senang, tak ada siapa akan mati. Semuanya aman. Insiden rompakan bank geng anarkis melibatkan 3 orang anggota cedera dan 6 orang anggota kita meninggal di tempat kejadian. Kumpulan geng anarkis adalah kumpulan penjenayah yang paling dikendaki buat masa kini. Kumpulan geng anarkis ini amat berbahaya, sangat licik dan sangat cerdik. Semakin hebat strategi dan juga taktik pihak polis untuk menangkap mereka, mereka semakin licik melepaskan diri. Seolah-olah ada di antara kita yang menjadi hantu pada mereka. Ada undercover yang tengah siasat perompak-perompak ni, tuan. Yang ini awak kena tanya dengan Lan. Kau gerak, aku tembak! Kau faham! Budak baru ke? Aku nak buat eksperimen. Dah. Gerak sekarang. Cepat. Siapa owner kedai ni? Ya, saya. Tutup kedai ni. Kami polis. Pelanggan semua keluar. Pelanggan-pelanggan semua keluar! Apa yang kau nak daripada aku sebenarnya ni? Aku baru masuk unit ni. Superintendent arahkan aku untuk jadi partner kau. So, aku akan bantu kau. Budak baru nak bagi bantuan pada orang yang dah lama dalam bidang ni. Aku dah solvekan beratus kes. Kau berapa kerat?
Biar baru berapa gerak. Asalkan jangan bergerak. Kau bangun 7.15 pagi. Kau makan roti sambil baca surat khabar. Lepas tu kau tengok TV. Kau konyok surat khabar tu kau campak. Ustaz, ha? Sebab media sibuk sangat bahan pesan kau. Eh, kau, kau ingat kau bagus sangat? Semua pasal aku kau tahu. Ha? Banyak duit dalam poket kau. Ha? Macam inilah. Aku tahu kau hantu dia. Tapi kau jangan risau sebab aku pun hantu dia juga. Kita berkongsi bos yang sama. Aku tak tahu kenapa Mamat tu hantar aku kat sini. Mungkin sebab nak bantu kau. Tak nak bagi kau kantoi. Aku ada deal untuk kau. Ashraf bayar aku tiap-tiap bulan. Aku tak ada hal kalau nak bagi kau sikit. Tak ada masalah. Asalkan kau buat hal kau. Aku buat hal kau. Okey tuan. Okey tuan. Panggil semua MBB. Kamu kat sini. Kau tahu tempat ni akan meletup kan? Letakkan senjata down. Kau faham ke tak faham? Letakkan senjata. Perhatian, perhatian pada semua unit. Gerak ke Jalan Laksamana sekarang. Satu letupan telah berlaku. Over. Clear. Masuk sekarang. Datang sini. Apa? Semua anggota datang ke Jalan Sultan Semai sekarang. Ada rompakan, ada rompakan. Semua ke sana sekarang. Cepat yang mungkin. Baik tuan, berita diterima. Kami patah balik sekarang. Tuan, MPB patah balik. Semua pergi lokasi rompakan. Siapa yang barang? Lekas, lekas. Jangan biarkan perompak itu terlepas. Tuan, patutnya saya ikut arahan Lan. Aduh. Biasa orang tuan. Okey, go, 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 go! Aku nak kau repair sekarang. Kau repair sekarang. Repair? Aku tak peduli. Aku nak kau repair sekarang. Ha ha ha!
Perhatian semua, tutup jalan. Headshield, hiasan kenderaan suspek berada di luar bangunan. Rasanya tak ada orang dalam kereta ni, tuan. Apa patut kita buat sekarang ni, tuan? Pelan-pelan, bro. Pelan-pelan. Ini apa hal ni? Aku suruh kau tangkap perempuan yang kau tangkap polis. Ini apa hal? Dia partner baru kau. Aku assign dia supaya dia boleh bantu kau. Dia ni hantu geng anarkis. Ah, tak, tak. Bukan. Dia berlakon ajalah. Dia nak cek sama ada engkau clean atau tidak. Dia dah beritahu aku dah. Buka. Buka. Buka kali tu. Apa motif tuan nak cek saya clean ke tidak ni? Ni, kau tengok ni. Sekarang ni tengah kecoh, bank ni kena rompak. Kau pergi mana? Saya dapat info yang salah seorang suspek berkeliaran dekat depan kafe yang kena bom tu. Vino! Kau buka CCTV 3 kipas. Cepatlah! Tengok. Kita orang dapat info dalam bungkusan tu ada bom. Sebab tu kita clearkan kawasan tu. Sekian dapat info! Perempuan tu bila yang dapat! Aku cakap terang dengan jalan. Aku syak ada benda yang kau rahsiakan daripada aku. Kalau betul dalam tong sampah tu ada bom, kenapa kau tak panggil unit untuk senang bom? Rahsia polis kita dah praktik daripada dulu lagi, Lazmi. Dulu kau lain. Rompak tumbuh macam cendawan. Kita potong macam mana pun tumbuh balik. Dan kita akan potong cendawan beracun tu sampai bila-bila supaya anak cucu kita tak mati terkena racun. Ya, betul, Tuan Azmi. Itu yang kena bagi tahu dengan kau. Dan itu pegangan aku. Tapi kau kena ingat, zaman berubah dan cara juga berubah. Awan-awan, kau kejap! So far, tak ada orang awam yang cedera. Tapi vault dah kosong lah. Licin ni orang kerja kan. Tadi masa aku seorang asasiat orang awam, ada dia mengatakan tembakan berlaku. Tapi aku tengok sendiri, tak ada kesan tembakan. Entah aku mungkin tak jumpa lagi kot. Mungkin. Dia orang mula-mula masuk dan terus saya tap meja tu. Dua orang perompak. Dia bawa manager tu masuk dalam lift ni. Ya, hebat tu kawan. Cepat! Macam mana perompak-perompak ni boleh dapat password vault ni? Bank manager tak ada password. Password dia tukar setiap satu jam. Bermakna perompak tu dah tahu password vault ni.
van diorang meletup. Maksudnya diorang lepaskan diri tanpa sebarang kenderaan. Kita ada buat roadblock kat perimeter kawasan ni. Ada? 1 kilometer radius kawasan ni. Semua roadblock adalah karang wajah penjenayah? Ada. Maksudnya diorang masih ada di kawasan ni. Hei! 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 Kau nak buat apa ni? Raj, Kevin, kau tunggu sini. Hei! Raj! Raj, tunggu! Kalau aku tak nak ikut, kenapa? Aku cakap balik tempat kejadian! Kalau aku tak nak ikut, kenapa? Zul! Hei, Zul! Kau buat apa ni? Zul! Hei! Kau tak boleh dengar cakap aku ke? Kau nak aku belasang kau? Tak boleh dengar cakap aku? Pakcik, berhenti! Hei! Berhenti! Berhenti, saya cakap! Ini bukan orang dia. Balik! Balik kat bank tu! Ini bukan orang dia! Pusing kerah saya sekarang! Buka topi tu! Zul, ini bukan orang dia, Zul. Aku mengayu kat kau. Ini bukan orang dia, Zul. Tolong, Zul. Aku mengayu kat kau. Please. Kau percaya je, Kak. Zul! Turunkan senjata engkau! Man! Nanti aku balik. Kau ingat senang kau nak masuk geng tu? Yang kau pergi masuk tu sama suruh. Woi, bodoh. Aku undercover lah. Pun dia tu undercover. Tapi dah lama agak dah.
Ini rahsia Dylan. Tak boleh salahkan saya. Saya tak tahu yang diorang ni semua. Diam engkau! Ya, ya, relax. Tak ada, Mi. Benda ni simple je. Aku nak tangkap ketua dia macam kita buat dulu. Benda basic kita kumpulkan dalam satu tempat. Lepas tu kita kepung. Tapi disebabkan kau dia terlepas. Sikitnya lagi asyarakat bagi tempat dia berkumpul. Kau hancurkan pelan aku. Salahnya aku tak tahu. Hei, kau tahu ke? Kau tak tahu ke? Kau ikut arahan aku. Oi, pandai kau lepaskan diri, kan? Tapi duit dalam poket kau tu tak lepas lagi. Lah! Ni, korang semua tahu kan? Setiap bulan, aku dapat duit daripada perompak tu. Dan setiap kali aku dapat duit daripada perompak tu, aku serahkan pada unit siasatan untuk jadikan bahan bukti. Dan hari ini aku dapat duit ni lagi. Tapi hari ini macam-macam hal berlaku pasal budak ni. Budak ni buat malang kat aku. Dan korang semua tengok duit yang aku dapat hari ini. Raj, kau ambil duit ni. Kau serahkan pada unit siasatan. Hebat permainan kau, Lan. Hebat. Hebat, hebat persembahan kau. Kau bawa aku pergi unit siasatan. Aku nak tengok betul ke tak dia bagi duit tu. Woi, woi, woi. Agak-agaklah tu adik kau bodoh. Duli apa dia adikku? Nek tu adik dia suka hati dia nak buat apa. Kau jangan masuk campur. Yang penting kita dapat bahagian kita. Aku dah cakap dengan mamat tu undercover. Tapi Rizal sibuk nak bertahan dengan dia. Lepas ni aku nak kau ikut semua arahan aku. Kau ingat senang ke? Senang ke kita nak sampai ke tahap sekarang? Aku tanya korang, senang ke? Aku buat ni semua sebab pengajaran. Sebab aku sayang kau. Mana kau tahu dia undercover? Entah-entah memang betul dia kena tangkap. Syaf, Syaf. Syaf, relax. Dia letak peluru blank dalam senjata korang, bodoh! Puas hati! Sikit lagi, Zah. Sikit lagi. Maaf, Cik. Lagi 15 minit kita nak tutup. So, macam mana kes tu? Masih dalam siasatan. Cuma sekarang ni ada masalah sikit. Masalah apa? Masalah communication. Susah kan? Kalau semua benda kita nak berhasil. Thank you. Hello. Saya ada emergency. Kena balik office. Sorry. Sayang.
Sorry, tapi sampai bila kita nak macam ni? Sayang, saya harap sangat awak faham. Saya baru je naik pangkat. Saya janji, lepas dia kita dah kahwin, everything will be fine. Saya janji. Awak jangan bising boleh tak? Saya ada banyak masalah sebab kerja tak selesai lagi lah. Dulu abang janji lepas kahwin abang nak ambil tanggungjawab pada saya lebih banyak masa untuk saya. Tapi sekarang lain. Nak ambil anak sekolah pun susah ke bang? Susah sangat ke? Apa masalah awak ni? Dah kerja saya macam ni, nak buat macam mana? Kenapa call aku? Kenapa tak callan? Aku dah callan. Dia tak angkat. Ni aku tengah kaji footage-footage CCTV ni. Dah 3 km radius aku kaji. Aku pelik lah. Macam mana dia orang boleh lepas semua roadblock? Aku rasa diorang ikut jalan buatan lah. Ni aku dapat satu lagi footage pergerakan dia orang. Tapi lepas tu dia orang pecah. So boleh tak kau tolong aku cari mana dia orang pergi? Tengok cam tu. Tak dapat. Cekap betul lah dia orang ni. Ada apa ni? Ni bukan hideout dia lah. Ni rumah dia. Tak apa. Biar aku check tempat ni. Lah dengan budak-budak dia dah banyak kali ambush tempat ni. Tak ada siapa pun kat sana. Semua lesap. Perempuan ni banyak sangat taktik dia. Banyak taktik ke? Mulut Lan tu yang penuh dengan makanan. Tengah cek CCTV 4 menit ni. Zul tengah follow dia orang. Tak payah. Kau cek semua CCTV bank Datuk Mio. Kalau ada apa-apa maklumat, kau call aku. Alright.
dah belak dah. Korang follow aku ni apa hal, ha? Backup kau lah bodoh. Kau kena tembak mati katak pula. Dino, ada apa-apa info? Apa khabar, Alan? Ashraf. Anak kau macam mana? Sihat ke? Setiap perbualan kita dirakam. Aku cuma nak beritahu kau. Esok aku akan rompak bank Damova. Jawangan Jalan Ampang. Make sure jangan ada polis yang datang tempat tu. Esok juga aku akan bagi kau RM500,000. RM500,000, bro. Ayah, esok hari jadi Amira. Ayah, boleh datang ke? Ibu buat kat mana? Kat playground cafe. Tapi kalau ayah tak dapat pergi, tak apalah. Mira faham. Lima tahun kau tak datang jenguk mak. Mana kau orang pergi? Mak, kita orang dah berjaya dah pun sekarang ni. Kalau mak nak tahu, kita orang dah jadi orang kaya dah pun. Polis tengah cari kau orang kan? Mak nampak muka kau orang kat TV. Nak jumpa Superintendent Azmi? Nak bawa appointment dah. Ya, nak. Ini orang kanan saya. Aku nak jumpa siapa yang in charge kes rompakan tu? Datuk Mio. Jom, Datuk, ke bilik meeting. Saya yang in charge. Susah sangat ke nak tangkap perompak-perompak tu? Nak tunggu sampai bank aku bankrupt ke apa ni? Sabar, Datuk Mio. Tak. Sekarang aku nak kau bagi detail kes tu. Aku nak tengok apa kau orang dah buat ni. Aku dah tengok plan kau orang. Buat kerja betul-betul boleh dah. Orang dah tak percaya bank aku tau. Gaji kau orang ni semua, aku bayar dengan teks yang aku bayar tiap-tiap tahun tau. Bukan sikit. Berjuta-juta. Come on dah. Be efficient sikit. Boleh tak? Nampak. Tuan tengah cuba tangkap perempuan-perempuan tu. Hah. Yalah. Sekarang aku nak detail. Detail. Tak boleh. Saya tak boleh bagi. Sebab saya ada teori baru. Teori saya, Dato' bersubahat dengan perompak-perompak tu. Apa yang kau merepek ni? Aku rompak bank aku sendiri. Gila ke? Bank Dato' ada insurans kan? Setiap bank vault Dato', passwordnya bertukar setiap satu jam. Dan undercover saya bagi tahu, perompak-perompak tu tak menggunakan apa-apa device untuk hack vault Dato'. Mereka hanya key in password dan vault terbuka. Ada satu lagi. Datuk dah jual semua
saham-saham Datuk dalam bank tu kan? Jadi maknanya bank tu bukan Datuk punya lagi lah. Ni. Kalau aku bersubahat dengan diorang buat apa aku datang kat sini? Tadi kan Datuk juga yang tanya kita orang apa plan-plan selepas ni. Sekarang ni kau ada bukti ke aku bersubahat dengan diorang? Cakap jangan sembang cakap. Okay. Ya, memang saya tak ada bukti. Datuk cuma suspek. Kalau saya ada bukti, Datuk dah meringkuk dalam penjara dah. Tapi bebas. Sekaranglah bebas. Selama ni kalau kau pergi kedai, aku tak pernah nampak kau ikut jalan ni. Apa tiba-tiba hari ni kau ada kat sini? Apa hal tiba-tiba sekarang kau muncul ni? Kau apa hal ni? Boleh aku tahu apa sahaja semua dekat sini? CCTV bagi info yang perompak-perompak tu berkeliaran dekat sini. Info. Zul, apa ni? Zul! Letakkan senjata kau. Aku akan letak. Sudah tu. Rush Kevin, letak senjata kamu. Letak. Apa semua ni, Zul? Inspektor. Semalam saya intip dia ni. Saya dengar sendiri perbualan dia dengan perompak tu. Perompak tu cakap hari ini dia akan rompak Bank Dan Mofa Jalan Ampang. Bukan kat sini! Kenapa perompak tu beritahu Lan? Aku tak faham. Lan, aku nak kau buka bonet sekarang. Aku cakap buka, Lan! Dengar dulu. Apartmen Datuk Mio ada dekat atas ni. Apartmen. Perompak-rompak bank, bukan apartmen. Kita kena kepung bangunan ni. Sebab aku percaya perompak-rompak tu ada dalam bangunan ni. Sebab tu aku arahkan semua orang datang kat sini. Perhatian semua unit CCTV Bank Jalan Ampang rosak. Alarm bank dah berbunyi. Dah. Semua unit bergerak ke sana sekarang. Jangan bergerak! Ikut alaran aku! Aku yang handle kes ni! Inspektor, arahkan semua orang stay! Lan, budak-budak aku ramai yang mati dibunuh oleh perompak-perompak itu semua. Aku tak boleh terima arahan daripada orang yang mempunyai duit sebanyak ini. Sabar unit bergerak ke Ampang. Zul, ikut saya. Kita gerak sekarang. Baik, Tuan. Tuan. Macam mana boleh dapat banyak duit dan bonet tu? Hah? Siapa bagi ni? Mana aku tahu! Standby. 3. 2. 1. Keluar sekarang. Ah!
Bantuan, bantuan! Activate the alarm! Jom! Zamri! Bomba-bomba kau dekat sini! Kau semua kena datang sini balik! Inspektor, jangan percaya cakap dia, Inspektor. Dia banyak muslihat. Percaya cakap saya. Polis! 70 floor! Dengan budak dia nak masuk tempat kau. Apa ni Ashraf? Tadi kau cakap clear. Aku cakap kalau kau nampak, dorang tembak je lah. Tembak je. Polis! Jarak rombakan. Apa ni? Tadi kata dah bunyi. Minta maafkan. Kemungkinan alam rosak. Jarak rombakan. Rizal! Ambil hadis tu sekarang. Lala, kau dah mati ke?
Kali ini aku mengaku salah aku. Aku minta maaf. Apa salah aku tak buang kau daripada dulu?
Lan, kau okey? Dato', apa ada dalam beg ni? Bitcoins. Selepas aku jual semua saham aku, aku beli bitcoins dan aku transfer dalam hard disk ni. Bitcoin. Apa benda tu? 10 tahun akan datang, semua orang akan tahu. Tapi itu sekarang tak penting. Yang penting, aku dah tahu rompak tu bukan nak attack bank aku. Tapi dia orang nak attack aku personally. Kenapa Datuk simpan harta ni dekat kondo tu? Habis nak simpan kat mana? Dalam bank aku. Datuk, ada suspek siapa-siapa? Aku punya musuhlah. Saya rasa ada orang dalam pihak Datuk yang mungkin... Nak tikam aku dari belakang. Siapa? Macam mana boleh kecoh benda ni? Korang cakap korang profesional. Tahu tak dalam hard disk tu ada berapa ratus juta? Tahu tak? Aku dah buat kerja aku, aku dah buat part aku. Sekarang ni yang menjahanamkan plan ni siapa? Korang. So, sekarang ni macam mana? Macam mana? Berapa nak bayar aku ni? Macam mana? Aku dah tak perlukan kau lagi. Kenapa kau lepaskan dia? Kata tadi kau syak dia. Simpan dalam lokap pun tak dapat apa. Kevin, kau follow dia macam biasa. Kau minta bantuan SB Intip. Ya, tuan. Lan, aku nak bagi tahu dengan kau. Sebenarnya Datuk Mio yang suggest nama dia untuk aku masukkan dia dalam pasukan kau. Tapi kau jangan bimbang. Aku dah check background dia. Dia clean. Sebab itu aku setuju. Tuan, saya mohon digugurkan daripada pasukan ini, tuan. Lan, aku campak hadis yang tadi sebab aku nak elak daripada kita terkena tembakan. Aku minta maaf. Wow. BMW ah. Kereta tunang aku. Kereta aku rosak. Ni. Tolong sampaikan salam aku. Bila berjumpa Ashraf. Kau jangan risaulah. Lepas ini aku dah takkan ganggu dah hidup kau. Cuma satu je aku nak pesan dengan kau. Kau dah bunuh Rizal, adik Ashraf. Jadi aku tak rasa dia akan duduk diam. Kita dalam bahaya. Kita dalam bahaya? Ke aku je? Sekating kau lah. Awak kena hati-hati lepas ini. Ashraf, dia berdendam dengan ayah awak. Kenapa nak berdendam pula? Sebab kalau saya jadi Ashraf, saya akan cari orang yang bunuh adik saya. Happy birthday to you. Happy birthday to Amira. Happy birthday.
Cepat, Mira. Pergilah layanan waktu. Daripada datang duduk tercegap macam ni, baik tak payah datang. Siang tadi aku nyaris mati kena tembak. Empat anggota polis mati. Kau expect aku apa? Tiba-tiba happy. Saya cuma expect awak untuk jadi seorang ayah. Itu je. Mainlah, Mira. Mira, mainlah. Ha, pergi main balik. Habis keluarga aku macam mana? Keluarga aku macam mana? Aku nak kau tengok dengan mata kepala kau sendiri. Anak kau membesar dengan kaki gunung. Jangan, tolong. Aku minta tolong. Aku sembang. Kau bunuh aku. Kau bunuh aku. Anak aku. Anak aku, Mayor. She's okay. Let. Mana aku? Anak saya! Mana anak saya? Nana. She's okay. Doktor tengah usahakan. Nana? 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 Kau buat apa kat sini? Ha? Aku tanya dengan kau buat apa kat sini? Aku tanya dengan kau buat apa kat sini? Siapa awak? Kau diam! Salah! Pasal kau anak aku jadi macam tu! Zul! Kau ambil pasal! Aku tahu kau! Zul! Kau yang pasal anak jadi macam ni! Kau yang pasal! Memang kau! Eh, aku tak boleh macam ni. Aku nak balik! Hei! Kau nak pergi mana? Kenapa aku kahwin dengan kau? Dalam keadaan macam ni pun kau nak tanya aku macam tu. Ha, kau nak belah macam tu je. Mak jadi siapa kau ni? Kau tanyalah diri kau sendiri. Bapak jadi siapa kau ni? Tuan. Sabar, Tuan. Aku. You know, kau cek lokasi kafe tempat lain kena serang semua. Apa ni? Ni,
Orang kanan Datuk Mio. Pukul siapa tu? Tunang aku. Tunang kau? Anak Datuk Mio kan? Ya. Kau cek CCTV dekat kos rumah tunang aku sekarang? Kau ingat semua tempat ada CCTV? Manalah aku tahu, kau cek je lah! Ya. Sayang. Ya? Macam mana Mira nak jadi polis macam ayah? Lagi Mira kan ya? Tak ada. Mira nak jadi polis macam ayah. Kau faham ni, ha? Faham eh? Rush, tunggu dulu. Apa hal eh? Apa hal? Tunjuk dengan kau kebenaran yang sebenar-benarnya. Lan, kau kena lepaskan aku, Lan. Aku kena cari tunang aku, Lan. Dia dalam bahaya. Bagus sekarang kau kelang kabut. Dia naik gila bunuh orang sekeliling dia. Bang, kau sedar. Dari awal aku dah tahu dah kau memang budak dia. Sebab kau tahu gerak-geri dia. Budak-budak aku undercover. Kau bocorkan cover dia. Dia hantar kau kacau aku, kan? Lan, apa benda yang kau cakapkan ni, Lan? Ha? Biar aku jelaskan dulu, Lan. Sebab kalau saya jadi Ashraf, saya akan cari orang yang bunuh adik saya. Dalam kes Lan, saya akan cari anak dia. Dan saya akan tembak anak dia. Lan, ini apa yang aku rasa je, Lan. Kalau aku jadi dia, itu yang aku akan buat. Kalau aku ni budak dia, kenapa aku pergi rumah Nat malam tu? Budak-budak aku follow kau sampai kat tempat tu, budak perempuan tu tak ada. Kau suruh dia belah, kan? Bila aku sampai rumah dia, dia dah belah lah. Kau pergi mana? Aku pergi rumah kau. Aku intim kau. Sebab aku rasa kau yang bersebahat dengan dia. Dan aku nampak kau dengan anak kau depan rumah kau. Maksudnya, kau seorang dia yang tahu lokasi kejadian aku. Lan, Ashraf tu licik, Lan. Kau kena dengar cakap aku, Lan. Lan! Ashraf.
Buka loudspeaker. Apa khabar, Len? Anak kau sihat? Mana kau, setan? Hari itu bunyilah kau melutut dengan aku, Len. Maksud kau nak bongkar balik dengan aku? Tak apa. Sekarang aku akan buat kau yang melutut balik dengan aku. Aku kat rumah kau ni. Cantik rumah kau. Tapi isteri kau lagi cantik. Yana! Yana, angkatlah! Yana, angkat! Perhatian semua! Ada suspek melarikan diri dari bilik tahanan! Mia. Kelvin dah jaga Amira ke hospital. Saya dah hantar dua orang anggota untuk backup. Raj, kau tunggu sini. Kau jaga rumah aku. Lan, kita dah tahu background Ashraf. Mak dia yang buat report.
dan kita juga dah tahu kat mana lokasi dia. Macam mana kau tahu? Dia sendiri yang telefon Bukit Aman bagi tahu kat mana dia berada sekarang ni. Mungkin perangkap. Aku tahu. Tapi kita kena pergi juga. Aku dah arahkan semua orang ke sana. Biar aku explain hal yang sebenar, Zul. Hei, di mana ni? Botol di mana ni? Bodoh! Siapa suruh perempuan masuk? Berapa lama kau nak tipu aku ni? Ha? Berapa lama kau nak tipu aku? Ha? Eh, apa masalah kau ni? Ha? Kau janji kau nak kahwin dengan aku, kan? Eh, siapa yang nak kahwin dengan kau? Kau tu perempuan Jiarul lah. Kau lah yang jiarulkan aku lah, bodoh! Ha? Ashram! Budak-budak ni yang curi kita, Datuk! Kau dan anak kau sama je, kan? Sial! Sebab kau menjahanamkan hidup aku! Jangan tak turun! Hajar apa ni, ya? Kau nak buat apa? Kau nak buat apa dengan aku? Kau nak buat kau hajar aku, ya? Kau nak kau hajar aku, ha? Jangan! Jangan kau ingat aku, eh? Nak kau sangatkan aku? Buka pagi! Jangan! Kau tengok aku kahwin dengan mak kau! Kalau kau boleh bunuh satu orang, aku janji. Aku akan cuba berapa banyak kereta yang kau nak. Tak payah-payah. Ugam dia ada bukti yang Ashraf mencuri kereta. Ugam dia ugut kita, Puan. Sama ada Puan tarik balik kes rogol tu ataupun anak Puan ni dihantar ke sekolah Juana. Saya tarik balik dakwaan tu. Aku akan ubah dunia ini sedaya upaya aku. Sekarang kau dah faham, kan? Kenapa Datuk tak pernah beritahu polis pasal hal ini? Okey. Memang, aku dulu memang bukan orang yang baik. Aku jahat. Tapi sekarang aku dah berubah. Aku dah bertaubat. Zul, dunia ni memang tak adil. Sebab itulah misi aku. Aku nak betulkan balik dunia ni. Aku nak tegakkan keadilan. Kau tahu tak, Zul, kenapa aku bawa kau datang sini? Sebab daripada awal lagi aku nampak diri aku dalam diri kau, Zul. Kita sama, tak ada beza pun.
jiwa kita berkobar-kobar nak tentang kejahatan. Tapi masalah kau satu. Kau buta, Zul. Kau tak tahu siapa musuh kau yang sebenar. Jadi hari ini aku nak tengok muka orang yang kau, Lan dan semua polis lain lindung dan jaga selama ni. Setan yang kau jaga aku nak tangkap. Kenapa? Apa salah aku? Aku nak tegakkan kebenaran. Tapi kau pun bunuh Ashraf. Kau bunuh ramai orang. Kau bunuh polis, kau faham tak? Pengorbanan mesti ada dalam setiap perjuangan. Kau tahu kan? Kau berbakat, Zul. Aku nak kau join aku, Zul. Kita tentang dorang sama-sama. Dorang musuh yang sebenar, bukan aku! Zul. Zul, kau jangan jadi macam Lan, Zul. Kau tahu tak, aku dah cuba sedaya upaya aku untuk pujuk Lan join aku. Tapi Lan masalah dia satu. Dia terlalu naif. Aku mengaku, aku manipulate kau dengan Lan. Aku yang letak bungkusan duit tu kat dalam kereta dia. Tapi itu semua eksperimen aku untuk tunjuk dekat kau betapa rosaknya dunia ni. Senang sangat terpedaya dengan fitnah. Tak nampak musuh yang sebenar ke? Kau memang dah gila, kau tahu tak, Syah? Kau dah gila. Tak, Zul. Tak, aku tahu. Aku tahu yang kau faham apa yang aku cuba beritahu kau, kan? Sebab kau dah sampai dah ke tahap pemikiran aku. Kau faham? Lan tak faham. Cuba kau buka mata kau besar-besar. Kau tengok Lan tu, kau ingat dia baik ke? Terlalu obses dengan kerja dia. Sampai dia lupa dekat keluarga dia. Baik ke macam tu? No. No, pada aku dia jahat, salah tu. Apa? Apa yang Lan buat tu salah kecil? Apa yang aku buat tu salah besar? So sebab tu aku kena masuk penjara. Macam tu. Kau sedap je bermain dengan kata-kata, kan? Ha? Sebab apa? Sebab kau nak sedapkan hati kau. Tapi hakikatnya apa, Ashraf? Hakikatnya kau tu perompak. Kau tu pembunuh, kau tahu tak? Untuk tujuan yang lebih besar! Aku nak tegakkan keadilan. Kalau kau nak tegakkan keadilan, buat cara yang betul. Bawa dia pergi mahkamah! Bawa dia pergi mahkamah? Lepas tu masuk penjara, semua happy. Semudah tu ke? Senang, ya? Benda tu tak wujud dekat dunia nyata ni! Kau faham? Dunia sekarang ni siapa yang ada duit? Dia yang paling berkuasa. Dan itu yang aku nak ubah. Aku sendiri tengok dengan mata kepala aku sendiri, Zul. Kekejaman, kekotoran yang berlaku kat dunia ni. Takkan aku nak biar aja? Kau ingat apa yang aku buat ni? Sebab dendam semata-mata ke? Sebab dendam? Pada aku, apa yang aku dah buat ni? Tak ada apa pun. Ni semua training je. Tapi lepas ni, Zul. Lepas ni, aku akan buat benda yang lebih besar, lebih bermakna lagi. Yang aku ubah dunia ni. Aku nak kau join aku, Zul. Aku nak kau dengan aku ubah dunia ni. Okey. Okey. Aku join kau. Okey? Fine. Aku join kau. Zul. Bagus. Asal sial kau! Kau ingat senang ke kau nak manipulasi aku, ha? Kau tak boleh tipu aku, ha? Polis akan cari engkau, lah. Kau seorang je. Kau kalah juga! Kau jangan risau. Aku yang panggil polis datang sini. Thank you.
Bakat dah ada. Tapi kena asah lagi. Cepat sikit. Jamri, macam mana keadaan kat sana? Kau kena ikut aku, Zul. Aku bukan musuh kau. Ashraf, tolong jangan apa-apa kepada Ashraf. Kalau kau nak bunuh, kau bunuh aku, Ashraf. Kau tak boleh mati, Zul. Sebab kau kena teruskan perjuangan aku. Tapi tunang kau kena mati. Dia ada dalam setan. Ashraf, tolong aku merayu dekat kau, Ashraf. Ashraf! Letakkan senjata kau! Kau dengar sini baik-baik. Bagi aku helikopter sekarang. Kau tidak perempuan ni mampus! Ashraf! Ashraf! Apa yang kau dah buat ni, Ashraf? Sudah-sudahlah, tunai! Ya Allah! Kenapa kau bawa dia datang sini, Lan? Sudahlah, Ashraf. Kau tak kesian tengok mak kau, lah? Lan, kau sial, lah! Ashraf! Ashraf, kau merayu, Ashraf! Ashraf, tolong Ashraf. Tolong turunkan senjata kau, Ashraf. Bagi aku helikopter sekarang juga. Kau tidak pecah kepala dia ni. Ashraf! Ashraf, jangan nak! Jangan! Aku kira sampai tiga. Ashraf! Satu! Ashraf, tunggu Ashraf. Ashraf, tunggu. Ashraf, 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 jangan. Dua! Eh, bodoh, bagilah helikopter tu! Angkatkan bagilah! Bagilah helikopter tu! Ashraf! Tiga! Okey! Hantar helikopter. Aku tengok, Lan. Kau akan setiasa kalah dengan aku. Kau kalah. Kau kacau minda budak ni. Macam kau kacau otak aku. Tapi kau takkan menang. Ashraf. Tak. Tak. Yeah.
Zulkifli, awak ada pelawat. Sebab selalu sangka buruk pada kau. Aku tak sempurna, Zul. Apa bezanya aku? Aku harap kau dapat tenangkan fikiran kau kat sini. Aku pun pernah lalui apa yang kau lalui. Tapi aku tahu kau masih siuman. Kau takkan terpedaya dengan kata-kata dia. Sebab perompak ni, Zul, tumbuh macam cendawan. Tu kenapa cabut kalau tahu akan tumbuh balik? Supaya anak cucu titik kita tak mati kena racun cendawan tu. Ini bukan soal kalah dan menang. Ini soalnya sama dengan kau nak teruskan perjuangan kau atau tidak. Okey, Razul. Aku janji aku akan datang melawat kau setiap minggu. Sehingga kau boleh berfikir dengan waras. Aku dah pilih jalan yang benar, Lan. Tapi kenapa jalan ini sakit? Kita hidup dekat dunia ini nak bersenang-senang ke? Lan, ini cerita kita, Lan. Realiti. Bukan macam tu, Zul. Dunia ni takkan hancur disebabkan orang jahat. Tapi dunia ni akan musnah disebabkan orang baik yang mendiamkan diri melihat pada kejahatan. Jangan banyak sembang.
engkau memang pandai sembang. Lidah bercabang, engkau selalu kaki gebang. Terbang, hey bang, lu gebang. What, haha, pecah cemerlang. Jangan sampai kena lembang. Aku bimbang, pokok sumbang orang atau wang. Aku tak goyang, engkau kalah dalam menang. Pejamkan mata, bisik ke jiwa. Aku harus tabah. Ya, mereka kaki kutuk, kaki kejam. Mau kamu makan dalam jiwa warrior. Hati jangan sampai cari hitam. Pejamkan mata, bisik ke jiwa. Aku ada. Tapi aku masih di sini, I'm still the same OG. Whatever that may be, number one, make a movie, make a hit, make a history in this industry. Come on, biar datang bertubi-tubi atas, bawa kanan dan kiri, pada musuh mencari tinggi dan pasti. Mau kamu jatuh semak ke bumi, motivasi cukup hanya mati. Bring it down. Masuk perang bukan bawa pedang. Sorot tepi simpan palu gendang. Selangga musuh masuk bertandang. Bertandang. Jangan banyak sembang. Aku ada sesuatu tapi kau tak perlu tahu.